Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan channel saya. Di sini saya akan memberitahukan atau memberi info ya. Ternyata check in beauty itu juga mempengaruhi dengan banyak sekali teman-teman audio yang merakit ya ampli punya ampli atau di rumahnya merakit ampli tidak sadar ya. Bahwa check input itu juga mempengaruhi sebuah suara dengungan. Kenapa saya bicara seperti itu? Karena saya sudah mempraktekkannya sendiri. Ya di sini coba kita lihat. Di sini kita punya dua check yang berbeda, ya. Yang ini adalah buatan saya sendiri, tuh. Ini buatan saya sendiri. Sedangkan yang ini, nah ini adalah buatan pabrikan. Coba kita lihat. Ini adalah buatan pabrikan. Yang ini buatan saya sendiri. Ya, kabelnya juga beda nih, saya kan buat kabelnya gede. Ini kabel mic. Kalau ini kabel kecil, kabel biasa. Ini pabrikan ya. Yang harganya 15.000 itu. Saya di sini punya power ampli. Di sini ketika saya memutar volumenya tidak ada dengung ya. Tidak ada dengung yang timbul. Coba kita lihat ya. Ini saya sudah pol semua ini tiga-tiganya. Ya, sudah saya pol semua. Dan ketika saya mengkoneksikan kabel input ini ke power, coba kita lihat ya, kita bandingkan yang pabrikan sama yang buatan sendiri. Ini power saya, ini baru selesai rakit. Coba kita lihat ini ya, input ini pakai jack pabrikan yang harganya 15.000. Coba kita lihat tanpa potensi dari CD dulu ya. Nih. Sama sekali nih. Belum saya koneksikan ke CD atau ke mixer ya. Terus saya taruh di sini. Kita lihat suara dengungannya. Tuh, denger kan? Kencang sekali kan? Ini dengung kayak gini kan enggak enak ya kalau buat musik kan. Coba kita nipol. Ini volume sudah mentok ya. Dengung. Coba kita mencobanya dengan jack buatan sendiri ini. Bentar, kita cabut dulu. Kita ganti dengan jack buatan sendiri. Ini saya menggunakan kabel mic. Ini ya, kita koneksikan ke inputnya. Bentar. Amel. Sudah ya. Sudah. Kita. Ya enggak. Sama sekali tidak ada timbul suara dengung. Tuh lihat. Mentok ke bawah semua. Tapi tidak ada suara yang timbul. Tuh. Enggak ada kan? Enggak ada suara. Hanya suara kipas. Karena pendingin saya 4. Nomor sama 1. Ini 2 gede-gede. Sama sekali tidak timbul suara. Nah, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat infonya. Kalau saran saya sih mending buat sendiri ya, kalau mau buat input power, kabel input power. Ini saya buat sendiri ada 4 berarti. Ya, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga infonya bermanfaat.